Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Aceh Utara yang terdiri dari Koordinator Kabupaten Pak Mukhtar dan TEP Emrina Hasnita, serta Juliansyah, Ngalimar, Kadafi, Riza menuju ke Kecamatan Sawang mereka akan menghadiri acara MAD Day. Musyawarah Antar Desa MAD Sosialisasi Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM MPD menjadi badan usaha milik desa bersama BUMD SMA Lembaga Keuangan milik Desa Al-KD di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Selasa 2 Juli tahun 2024. Ya, nah sebutannya aja yang berbeda. Gitu. Kemudian